apakah hukumnya tok laki WhatsApp ke bini, bini tak tengok pun. Tapi bila WhatsApp grup kerja kawan-kawan WhatsApp tengah malam pun dia kejut buka tengok. WhatsApp dari tok laki seseng pun dia tak tengok bangun. Itulah penyakit akhir zaman. Batu bila kita berkahwin, kita akan jadi isteri orang. Dulu kita wajib taat kepada ibu bapa. Selepas berkahwin wajib taat kepada suami. Apa parti pun tak ada peduli. Apa siapa pun kita mau anak agung, anak sultan, bila berkahwin kalau mau isteri wajib taat suami. Tak? Kita hal kita tak ada masalah. Orang ni jadi ni, orang ni jadi ni, orang ni pakat rendah, pakat tinggi, itu hal kita. Tetapi taat pada perintah agama nombor satu. Ingat nak, orang perempuan belum kahwin wajib taat ibu bapa, bila dah berkahwin wajib taat suami. Walaupun suami dia gaji rendah, wajib taat suami. Kalau tak suka taat suami, jangan kahwin. Saya nak kahwin ustaz, tapi tak naklah sampai taat ke suami. Jangan kahwin. Dah kalau tak kahwin, macam mana nak ada anak ustaz? Belilah anak-anak beruk pula. Faham? Dah mu tak nak kahwin. Mu kahwin mu nak deraka pula. Betul tak? Jangan deraka suami. Jadi suami kita suka tak? Kalaulah nak apa ni, surat dia, tulisan-tulisan dia, WhatsApp dia kita tak layan, tentulah suami tak suka. Maka bila kita berkahwin, buatlah supaya suami suka. Faham? Sebab orang perempuan kita zaman ni, bini-bini kita learning, mereka tidak berjuang untuk mendapatkan redha suami. Mereka hari-hari nak dapat redha kawan-kawan, nak dapat like banyak dalam TikTok, nak dapat kawan-kawan respon dalam Facebook. Laki dia, dia tak peduli. Nampak? Silap siapa? Silap suami. Kenapa pula silap suami? Pasal musilap mencari isteri. Isteri yang solehah, dia tidak begitu. Faham? Isteri solehah nombor satu, suami dia. Kalau WhatsApp suami dia, dia buka dulu. Faham? Bahkan dia buat bunyi WhatsApp suami dia lain daripada yang lain. Nampak? Ha. Orang lain kalau WhatsApp bunyi kiu 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 gitu lah. Tapi kalau suami dia WhatsApp, kukuru. Faham? Dia boleh kenal tak? Supaya apa? Supaya dia tidak ketinggalan tak membaca WhatsApp dengan cepat, supaya menjaga hati suami. Bila suami dia redha, dia mati masuk syurga. Ingat orang perempuan, tak kira mu siapa pun, ada sebuah hadis Nabi kata, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannata ayya babin sya'at aw kama qala. Mana-mana isteri yang meninggal dunia dalam keadaan suami dia redha dengan dia. Redha, suami tak sakit hati dengan dia. Suami dia suka, dia mati, dia akan dapat masuk syurga mengikut pintu mana yang dia suka nak masuk. Mana isteri gini jadi VIP pada hari kiamat. Soalan seterusnya.